Hai geng, kembali lagi bersama gue Noven. Jadi di video kali ini gue mau ngasih tahu kalian cara mendapatkan senjata legendary gratis dari series Armory baru, dan juga cara mendapatkan token point series Armory baru yang saat ini juga telah tersedia. Jadi langsung aja kita mulai dari cara mendapatkan point seriesnya dulu, yang masih sama dengan cara mendapatkan point series dari series Armory season sebelumnya. Yaitu caranya kalian harus masuk ke tab event tersembunyinya dulu dengan cara tekan safe house, lalu klik arsenal, lalu pilih senjata. Setelah itu kalian tekan bagian series dan kalian akan langsung masuk ke bagian event Samurai Soul Series Armory baru, lalu kalian tekan ikon topeng samurai ini untuk masuk ke tab event selanjutnya. Lalu kalian bisa langsung mengeklaim 300 point series dari event leg ini. Caranya kalian tinggal tekan aja bagian ikon point series ini untuk mengeklaim poinnya. Kalian juga bisa mendapatkan tambah 500 point series yang setara 5 kali spin gratis jika kalian login selama 5 hari ke event ini. Jadi total point series yang bisa kalian dapatkan dari series Armory kali ini sebanyak 800 point series yang bisa kalian gunakan untuk 8 kali spin gratis, dan kemungkinan juga akan ada tambahan point series lagi ke depannya, geng. Dan setelah point seriesnya terkumpul, kalian langsung bisa spin gratis di Lucky Draw Samurai Soul Series yang saat ini juga telah tersedia di dalam game, yang terdapat 4 senjata legendary di dalamnya yang bisa kalian dapatkan secara gratis. Jadi begitulah cara mendapatkan senjata legendary gratis dari series Armory baru ini, yang caranya masih sama dengan series Armory season sebelumnya, yang semuanya tergantung dengan keberuntungan kalian. Jika kalian beruntung, kalian akan mendapatkan minimal 1 atau bahkan 2 senjata legendary gratis. Dan begitulah cara memperoleh senjata legendary gratis dari series Armory baru ini, dan semoga kalian beruntung bisa mendapatkan salah satu dari senjata legendary gratis ini, geng.